Assalamualaikum sahabat pencari jodoh, sahabat channel Pesona Janda di mana saja Anda berada. Tetap semangat, semoga kita semuanya tetap dalam keadaan baik selalu. Seperti biasa admin sebagai perantara mengabarkan tentang pencarian jodoh, dan di layar video ini, kita bersama dengan seorang wanita cantik Dewi Marlon. Bisa dipanggil Mbak Dewi. Beliau tinggal di Jakarta dan berasal dari Bandung. Beliau sangat cantik dan mempesona jika dilirik tentu bisa tertarik loh sahabat pesona janda. Mbak Dewi ini lagi serius cari jodoh. Sebagai bukti Mbak Dewi cari jodoh, ditandai dengan adanya ungkapan berupa tulisan menyapa dan berbentuk kata-kata kiasan yang telah dipostingnya di akun Facebooknya baru-baru ini. Penasaran gak nih, sahabat pesona janda dengan Mbak Dewi yang sangat-sangat cantik serta dengan postingan tulisan statusnya tersebut? Mari kita simak bersama-sama postingannya. Tapi, sebelum kita lanjut, seperti biasa sebagai dukungan untuk channel Pesona Janda, admin minta sahabat yang belum subscribe untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Terima kasih buat yang telah subscribe dan mendukung channel ini. Baiklah, mari kita lanjut kembali untuk melihat isi tulisan Mbak Dewi sebagai bukti bahwa dirinya lagi menanti jodoh. Nah, inilah postingan yang ditulisnya. Assalamualaikum, tulisnya sambil menyapa. Dan di tulisan berikutnya, lagi di mana kamu? Tanya Mbak Dewi pada tulisan itu. Selanjutnya, ditulis lagi. Hidup itu sebenarnya manis seperti gula. Soalnya pemanisnya kamu sih. Kamu ya kamu. Ungkapnya pada tulisan tersebut seraya menyatakan pemanis hidup itu kamu. Nah, itulah tadi postingan status Mbak Dewi yang sepertinya lagi menanti calon pendamping. Postingan itu sebagai tanda bahwa Mbak Dewi ingin menyapa dan bertanya dan memuji kehidupan ini akan manis seperti manisnya gula jika pemanisnya kamu. Sepertinya ini ungkapan untuk seorang lelaki yang bisa membuat kehidupan berubah menjadi manis. Nah, buat sahabat pesona janda, jikalau ingin mengenal beliau silahkan dikonfirmasi terlebih dahulu akun Facebooknya. Utamakan kejujuran dalam memulai komunikasi kepadanya, semoga bisa diterima menjadi sahabat atau pendamping dirinya. Dan jangan hanya gombalan dan modus saja. Di layar ini, admin perlihatkan akun Facebook miliknya, konfirmasilah Mbak Dewi lewat akun yang admin perlihatkan ini. Atas nama Dewi Marlon, seperti yang sahabat lihat di layar ini. Semoga sahabat sekalian ada yang bisa bersahabat dengan baik dengannya, dan semoga juga bisa berjodoh dan Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah urusan Mbak Dewi dan diberikan kesehatan dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Amin. Sampai jumpa lagi di video pencarian jodoh terbaru lainnya. Dengan menampilkan wanita cantik, janda cantik yang lagi cari jodoh. Jangan lupa, untuk dukung selalu channel Pesona Janda dengan tonton videonya, berikan like serta komentarnya dan silahkan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.